Uni KL, kita datang. Uni KL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur, mercu tanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pasca siswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, where knowledge is applied and dreams realize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang dikasihi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada penonton semua kerana sudi meluangkan masa dalam siaran langsung Sembang Kampus Unikal Mindset Melaka yang dipancarkan terus menerusi laman sosial rasmi Facebook Unikal Kuala Lumpur Mindset Official dan Unikal Kuala Lumpur Page. Dan saya rasa belum terlambat lagi ya untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua penonton. Saya Dr. Amin adalah selaku moderator anda pada hari ini. Ingin saya ingatkan kepada semua penonton, jangan lupa ya untuk kongsikan atau share live kami pada hari ini. Dan semoga anda setia bersama kami untuk 40 minit yang seterusnya. Baiklah, bersama-sama kita pada petang ini adalah dua orang panel yang telah dijemput untuk mengupas tajuk forum kita pada petang ini, iaitu apa selepas SPM? Kenapa tidak chemical engineering? Istimewanya kita pada sesi petang ini, kami bawakan yang mulia Dr. Raja Nazrul Hakim, iaitu Timbalan Dekan Akademik dan Teknologi Unikal Mindset, serta Saudara Syazwan yang juga merupakan alumni Unikal Mindset. Dan sebelum kita memulakan program, saya rasa lebih baik jika kita berkenalan dengan panel kita terlebih dahulu. Jadi boleh Dr. Raja Nazrul kongsikan serba sedikit mengenai diri doktor kepada pendengar kita pada petang ini. Silakan. Terima kasih Dr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon everyone. Salam Jumaat. Nama saya ialah Raja Nazrul Hakim bin Raja Nazri. Saya sekarang ni merangkap Deputy Dean of Academic and Technology UniKL Mindset. Saya berkhidmat di dalam Section Polymer and Environment Engineering Technology Section. Dari segi latar belakang pendidikan, saya mempunyai Bachelor in Industrial Technology Specialization in Polymer daripada USM, graduate tahun 2001. Master saya in Materials and Mineral Resources Engineering Polymer daripada tahun 2008, juga daripada USM. PhD saya mendapat doktorat dalam bidang Material Science
and Engineering pada tahun 2018 daripada Universitas Politeknika di Catalunya, Barcelona, Spain. Itu saja sikit latar belakang saya. Baik, terima kasih doktor atas pengenalan itu. Jadi kita beralih pula kepada saudara Syazwan. Boleh saudara ceritakan sedikit latar belakang saudara? Terima kasih kepada Dr. Amin. Assalamualaikum. So, nama saya Syazwan bin Ismail. Saya adalah bekas pelajar Universiti Kuala Lumpur MySet. Saya grad Universiti Kuala Lumpur pada tahun 2014 dalam bachelor process. And then saya kembangkan pekerjaan saya bermula dengan sebagai seorang engineer, fresh engineer, fresh grad engineer. Dan sekarang alhamdulillah saya telah menjadi senior lead operation engineer untuk company di mana company saya adalah water service provider untuk seluruh Malaysia lah. So company saya adalah Veolia Water, which is company mostly kita main memang dengan chemical lah. So saya berasal di Pulau Pinang dan itu saya daripada saya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir dalam sidang ni. Baiklah, terima kasih saudara Syazwan atas pengenalan itu. Jadi sedikit pengenalan tentang kampus UKL MySet juga. Nama kampus yang diberi adalah Malaysian Institute of Chemical Engineering and Bio Engineering Technology dan ianya terletak di Alor Gajah Melaka. Program yang ditawarkan di sini lebih mengkhusus kepada program di bawah teknologi kejuruteraan kimia dan telah beroperasi selama 20 tahun. Okey. Program yang ditawarkan di UKL MySet adalah bermula dari peringkat asasi sains, diploma, sarjana muda, master dan juga PhD. Baiklah, berbalik kepada topik kita pada petang ini, iaitu apa selepas SPM, kenapa tidak chemical engineering? Okay. Seperti yang kita sedia maklum, 16 hari bulan Jun yang lepas telah diumumkan dan saya yakin ramai pelajar lepasan SPM masih tidak tahu lagi hala tuju selepas SPM. Mungkin ada yang nak ke bidang IT dan ada juga yang mungkin nak sambung dalam bidang bisnes. Tetapi mengupas kepada topik kita pada petang ini, kenapa tidak chemical engineering ni, jadi suka saya ingin menjemputlah panel kita yang pertama Dr. Raja Nazrul untuk memberikan sedikit ulasan dan pencerahan apakah itu bidang kejuruteraan kimia. Silakan Dr. Terima kasih. Kejuruteraan kimia ialah cabang kejuruteraan, bagi saya cabang kejuruteraan yang berurusan dengan pengeluaran kimia dan pembuatan produk melalui proses kimia. So ia merupakan cabang kejuruteraan yang mempunyai pelbagai disiplin yang menggabungkan sains semula jadi dan eksperimen seperti kimia dan fizik bersama-sama dengan sains hayat seperti biologi, mikrobiologi dan biokimia serta matematik. Bidang tugas jurutera kimia juga adalah untuk mereka bentuk peralatan, sistem dan proses untuk menapis bahan mentah dan menggabungkan serta memproses bahan kimia untuk menghasilkan produk yang berharga dari sudut komersial. Sedikit fakta yang menarik, seorang jurutera Inggeris yang bernama George E. Davis telah digelar sebagai pengasas bidang jurutera kimia pada akhir abad ke-19. Beliau telah menerbitkan dua jilid buku yang bertajuk Handbook of Chemical Engineering pada tahun 1901 dan ia ditulis berdasarkan daripada siri kuliah yang telah beliau berikan di Universiti Manchester pada ketika itu. Menariknya, buku yang telah beliau tulis pada 1901 masih lagi digunakan sebagai buku teks asas dalam kajian kejuruteraan kimia berapa dekad selepas ditulis. Baiklah, sungguh menarik perkongsian yang diberikan oleh Dr. Raja. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya penonton ataupun adik-adik kita tertanya, mungkin Dr. Raja boleh kongsikan bidang apakah yang berkaitan dengan kejuruteraan kimia ini yang kita boleh. Okay, seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, kejuruteraan kimia ni ialah sebuah cabang kejuruteraan yang berurusan dengan pengeluaran kimia dan pembuatan produk melalui proses kimia.
So jurutera kimia diperlukan dalam pelbagai bidang. Sebagai contohnya, mereka mungkin bekerja di kilang penapisan petroleum untuk menukarkan minyak mentah kepada petrol, diesel, bahan api untuk kapal terbang, pelarut, bahan-bahan petrokimia yang lain. Jurutera kimia juga boleh bekerja di kilang baja untuk menghasilkan amonium nitrate atau di pengeluar produk kosmetik dan penjagaan diri untuk mencampurkan berpuluh-puluh bahan untuk menghasilkan sama ada shampoo, lotion kulit dan produk penjagaan diri yang lain. Jurutera kimia juga boleh bekerja di dalam bidang pengilangan operasi makanan termasuk pemprosesan, pengendalian, penyimpanan, pemuliharaan, kawalan, pembungkusan dan pengedaran produk makanan. Seorang jurutera kimia juga boleh bekerja sebagai jurutera alam sekitar yang menggunakan prinsip kejuruteraan, sains tanah, biologi dan kimia untuk membangunkan penyelesaian kepada masalah alam sekitar. Mereka ini juga terlibat dalam usaha untuk meningkatkan kitar semula, pelupusan sisa dan membantu mengawal pencemaran air dan udara. Banyak lagi contoh yang boleh saya berikan, tetapi sebagai kesimpulannya, apa yang saya katakan, hampir kesemua bidang industri di dunia ini memerlukan tenaga pakar seorang jurutera kimia. Setuju ya dengan pandangan Dr. Raja Nazrul tadi itu. Untuk umum semua, sebenarnya kejuruteraan kimia ini meliputi hampir semua industri yang ada. Cakap sahaja apa industri yang tidak perlukan kejuruteraan kimia ni. Kilang minyak masak, kilang baja, kilang plastik, kilang makanan, kilang buat ubat, kilang buat makeup, malah pusat rawatan air dan sampah pun perlukan teknologi dan jurutera kimia. Ada juga yang ramai daripada alumni kita Unique L Mindset ni yang mengikuti ataupun dapat dalam pekerjaan bidang keselamatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya occupational safety. So banyaklah, tak semesti nak jadi engineer saja, you boleh beralih kepada bidang-bidang yang melibatkan keselamatan. Okey, mungkin ada yang ingat kejuruteraan kimia ini satu program yang menakutkan, iaitu kena bekerja dengan bahan kimia, tak pun nanti kena kerja dekat pelantar minyak nun tengah laut jauh tu kan. Rupanya lebih dari itu dan banyak lagi peluang pekerjaan yang ada. Mungkin Dr. Raja Nazrul boleh terangkan lagi lah kelebihan kejuruteraan kimia, bagaimanakah aplikasi kejuruteraan kimia itu di Malaysia ni. Okey, saya berikan tiga sebab kenapa untuk belajar kejuruteraan kimia bagi saya. Pertama sekali, kejuruteraan kimia mempunyai pengetahuan yang penting untuk membantu menyelamatkan dunia. Kejuruteraan kimia dapat membangunkan produk, menjadikan kehidupan yang lebih mudah dan lebih baik untuk semua. Produk yang anda akan bangunkan sebagai jurutera kimia adalah sebahagian daripada kehidupan seharian seperti ubat-ubatan, farmasetika, bahan api, bahan-bahan berasaskan polimer dan juga kenderaan. Anda juga boleh membantu mengurangkan kebuluran, penyakit, kemiskinan dengan teknologi dan produk yang anda cipta. Okey, sebab kedua, kerja jurutera kimia adalah mencabar dan merangkumi body of knowledge yang sangat komprehensif. Anda akan dilatih untuk berfikir secara logik, kreatif serta inovatif serta berkomunikasi dan bekerjasama baik dengan jurutera-jurutera lain untuk menyelesaikan masalah. Last but not least, yang ketiga, jurutera kimia mempunyai peluang pekerjaan yang sangat baik. Ini kerana kepakaran mereka dalam membangunkan produk secara komersial pada masa yang sama dapat menguratkan kos serta masa yang diperlukan untuk mengutamatkan proses itu. Jadi jurutera kimia secara umumnya akan mendapat gaji yang lebih tinggi apabila memasuki alam pekerjaan bila dibandingkan dengan graduan-graduan bidang yang lain. Okey, jelas sungguh penjelasan tiga sebab utama yang diberikan Dr. Raja Nazrul tadi itu tadi. Dan diharapkan penonton semua dapat mencatat info-info yang diberikan. Kalau tak catat pun mungkin boleh terkenang semula lah. Sebab tiga saja contoh yang diberikan sebab-sebab tadi itu. Okey, kita telah dengar berkenaan bidang kejuruteraan kimia daripada segi pengenalan dan juga bidang kerjaya. Tetapi bagaimana pula pengalaman sebagai pelajar bidang kejuruteraan kimia
dunia ni. Jadi kita nak dengar sendiri daripada mulut pelajar kita, bekas pelajar kita. Saudara Syazwan, mungkin boleh kongsikan sikit kepada penonton apakah cabaran yang dialami saudara Syazwan sepanjang bergelar pelajar dan graduan dalam bidang kejuruteraan kimia dahulu. Alhamdulillah. So actually saya start dengan UniKL mindset dengan diploma dahulu. So first of all, bila kita dapat offer letter untuk masuk Universiti Kuala Lumpur dalam chemical engineering, so agak rasa teruja lah untuk jadi seorang engineer dalam chemistry. So bukan saya nak takutkan adik-adik, tetapi subjek ni bukan subjek yang mudah lah. Okay, tetapi it's a fun material to understand, to learn, to study about this type of engineering lah. So, Alhamdulillah, UniKL MySet mempunyai pensyarah-pensyarah yang banyak membantu and banyak memberi sokongan. And kalau saya flop ke apa, diorang boleh memberi pertolongan secara one-to-one. And setiap kali soalan yang saya ditanya, walaupun tak dapat jawab dekat kuliah, and diorang akan panggil untuk ke bilik and akan terangkan satu persatu lah. So Alhamdulillah, saya boleh katakan lebih daripada 80% apa yang saya belajar dekat Universiti Kuala Lumpur MySet, saya aplikasikan dalam pekerjaan saya and menyebabkan saya berada di satu tempat yang agak boleh macam mana, proud as myself as an engineer. Hello, clear? Oh, ada soalan ya daripada Amirul Hamid, saudara Syazwan. Saya rasa dia mengkhusus kepada saudara Syazwan. Selaku jurutera kimia, apakah cabaran-cabaran utama dalam bidang ini, khususnya semasa bekerja nanti? Okey, saya nak kalau saya terlalu telus, takut adik-adik takut nanti nak jadi engineer. Tetapi saya boleh cakap untuk adik-adik, as an engineer, you are mainly is a problem solver. So anything yang as a chemical engineer, so sepanjang saya bekerja sebagai seorang chemical engineer, Alhamdulillah saya dapat solve multiple problem regarding dengan chemical, water treatment. So for me is a kepuasan untuk dapat set, menyelesaikan masalah tu lah. So dugaan dengan apa yang kita lalui dalam menjadi seorang engineer, kadang-kadang ada benda yang tak boleh saya nak selesaikan, saya terpaksa buka balik buku, buka buku thermodynamic, buka buku CPP and study back, tengok balik nota and apply back to our apa yang saya kerja sekarang lah. Okay. Tapi as for all, saya boleh cakap Alhamdulillah betul-betul Universiti Kuala Lumpur MySet banyak membantu saya dalam menjadi seorang engineer yang berjaya lah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih saudara Syazwan. Saya harap jawapan tadi menjawab segala persoalan adik Amirul, dan kalau tak menjawab ataupun nak lebih lanjut lagi, boleh PM lepas ni saudara Syazwan, kan? Boleh kan? Ya, boleh. So adik-adik jangan rasa terlepas peluang, masih ada masa lagi untuk bertanya kita punya alumni. Baiklah, satu pengalaman yang bermakna yang telah dikongsikan oleh saudara Syazwan. Jadi saya rasa kita terpaksa sentuh sedikitlah saudara Syazwan, bagaimana caranya untuk kita memohon belajar di UniKL MySet. Mana dia prosedur itu? Okay, actually time saya tahun 2005, saya SPM tahun 2005. So bila habis SPM, saya dapat tawaran ke UiTM dulu untuk course finance. So lepas tu ada pembukaan UniKL dekat, tak silap saya, dekat Jalan Tun Ismail. So saya apply and Alhamdulillah yang dia tengok adalah basically science dengan matematik lah. Science include chemistry, fizik dengan biology. So at first saya dapat, and tapi yang setahu saya sekarang punya requirement untuk masuk lebih ketat lah daripada dulu. Sebab sekarang kena ada apa tu, yang IELTS tu kan, yang English Learning System. Zaman saya tak ada lagi benda tu. So saya rasa macam agak proud and agak bersyukur lah dapat diterima di peringkat MySet pada waktu itu, pada tahun 2005. Baik, ada soalan lagi atau bukan?
Okey, kita teruskan ya. Alhamdulillah, saya rasa proses yang Saudara Syazwan ceritakan tadi itu agak lancar dan nampak mudah ya, kerana dibantu daripada staff dan juga apa sokongan-sokongan daripada belakang kan. Mungkin Saudara Syazwan boleh kongsikan jugalah selepas tamat ijazah kimia, kejuruteraan kimia ni, bagaimana pengalaman nak mencari peluang pekerjaan di dalam bidang ni. Adakah pengalaman sebagai graduan bidang kejuruteraan ni boleh mempengaruhi Saudara Syazwan dalam nak minta kerja akan datang dulu? Okey, terima kasih Doktor. So awal saya grad tahun 2014, time tu saya tak tahu mungkin negara kita dalam situasi yang tak banyak pekerjaan untuk sebagai seorang engineer. So sorry to say, saya menganggur dalam 6 bulan jugalah. So within that 6 months saya buat job-job yang sebelum ni kita tak ada Shopee, Grab semua tak ada. So time tu saya banyak buat tutor lah. Kita buat tutor kepada form 5, form 4, kita mengajar. So at the same time, alhamdulillah lepas 6 bulan saya dapat tawaran untuk belajar actually master dalam petroleum engineering dekat Aberdeen, Scotland. So at the same time saya dapat tawaran kerja juga dekat Kuala Lumpur as a fresh grad punya engineer water treatment system lah. So kerana kekangan hidup, so saya pun adalah anak sulung pada single mother. So saya memilih jalan untuk bekerja daripada menyambung pelajaran saya lah. So alhamdulillah yang di Allah telah tentukan perjalanan saya. So saya bermula dengan sebagai seorang engineer biasa and saya belajar satu persatu and alhamdulillah sekarang saya berada di tempat yang saya boleh kata agak kukuh dalam water treatment system lah. Okay. So harap you dapat menjawab soalan. Ya, terima kasih Saudara Syazwan. Jadi kalau ada lagi soalan boleh utarakan ya. Berbalik semula kepada proses permohonan belajar di Uni KL MySat. Mungkin Dr. Raja Nazrul boleh kongsikan sedikitlah apa kelulusan yang perlu ada untuk memohon melanjutkan pelajaran dalam bidang ini. Adakah chemistry memainkan peranan? Jika ada penonton kita pada petang ini yang tidak mengambil subjek chemistry, adakah cukup untuk mereka mencuburi bidang ini? Okey. So, terima kasih. Kita cerita pasal syarat masukan diploma dahulu ya. Okey, secara asasnya untuk menyambung pelajaran di Uni KL MySat dalam diploma teknologi kejuruteraan kimia, calon-calon pelajar-pelajar mestilah at least lulus SPM serta mendapat 3C dalam subjek matematik, sains sama ada fizik, kimia, biologi, sains rasa ataupun teknikal, serta satu lagi subjek lain, serta cuma perlu lulus bahasa Inggeris saja. So manakala syarat masukan asli sains mestilah lulus SPM dan mendapat 5C dalam mana-mana subjek. Jadi kembali kepada soalan Dr. Amin, di mana perlukah student mendapat persejumlah dalam pelajaran kimia? Ya, betul dia membantu, tetapi tidak sepertinya dia menjadi satu syarat untuk mencuburi atau mencuba belajar dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia. Dia cuma option sahaja. Baiklah, saya ingin membawakan suatu persoalan yang saya kira agak menarik untuk petang ini. Kenapa pelajar-pelajar ni harus memilih Uni KL untuk belajar bidang kejuruteraan kimia? Adakah pelajar boleh mendapatkan penajaan? Adakah pelajar boleh mendapatkan allowance atau pinjaman semasa pengajian di kampus? Dan adakah mereka berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke luar negara? Itu soalan saya pada hari ini. Okey, terima kasih. Alright, satu kelebihan Universiti Kuala Lumpur ni, ia adalah sebuah subsidiary ke bawah MARA. Jadi seperti kita tahu semua, MARA adalah sebuah badan berkanun yang memberikan tajaan pelajaran, tajaan dan pinjaman pelajaran pada semua pelajar Bumiputera ya. Jadi dari segi tajaan,
itu satu kelebihan kita UNI KL berbanding dengan universiti lain. Semua pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di UNI KL secara automatik akan layak mendapat tajaan pelajaran daripada MARA ataupun pinjaman pelajaran daripada MARA bergantung tertakluk kepada syarat calon-calon ini semua memenuhi syarat yang diletakkan oleh MARA, ya, iaitu mesti bumi putera dan tidak muflis. Okey, satu lagi saya nak tekankan kat sini, UNI KL MySat juga ada program di mana kita boleh menghantar student-student kita belajar di selama satu semester ataupun dua semester kurang daripada satu tahun ke lebih daripada 60 partner universiti kita di luar negara, di bawah dua program. So program pertama adalah International Students Exchange Mobility atau nama pendek dia ISEM, ISEM. Satu lagi program nama dia ITMA, iaitu Institut Pendidikan MARA, Excellence Student Program ataupun IESP. So saya ceritakan program pertama iaitu International Student Exchange Mobility ataupun ISEM. ISEM ni adalah sebuah program yang ditaja dengan kerjasama European Union di bawah scholarship Erasmus Mundus. Okey, di mana kita UNI KL MySat adalah salah satu universiti terpilih dan untuk menjalinkan hubungan di mana kita boleh menghantar student kita untuk sama ada menjalankan projek menjalankan industrial training di sana ataupun student kita belajar pada semester terakhir di lebih daripada partners universiti 50 partners universiti kita di 5 benua, Europe, China, Korea, Japan and even Africa. Okey, daripada segi IESP iaitu ITMA Excellence Student Program, ini adalah satu lagi program yang di bawah tajaan MARA pula. So pelajar-pelajar kita yang cemerlang mendapat CGPA 3.75 dan ke atas boleh mendapat tajaan penuh untuk menyambungkan semester akhir mereka juga ataupun melakukan industri mereka, industri training mereka di Partners University UNI KL di luar negara. So menarik tak? Baiklah, sedikit tambahan Dr. Raja Nazrul. Selain daripada saya mempenguruskan pada hari ini, saya juga sebenarnya adalah koordinator dalam bidang pengajian luar negara. Jadi ingin saya tambah sikitlah. Kalau nak kira ramai student kita yang mendapat 3.75 yang sebelum ni memang telah berjaya kita hantar. Okay, ada sampai ke Korea, ke Japan dan sebagainya lah. Dan ada juga kalau dia tak nak pergi time bachelor pun, ada juga yang pergi masa internship. Jadi di Germany terutamanya, saya tengok ramai orang pilih ke Germany. Jadi tak susah, cuba dapatkan 3.75 and then MARA akan sponsor sepenuhnya. Baiklah, sebelum kita menamatkan sesi kita petang ni, mungkin boleh saudara Syazwan kongsikan sikitlah kenapa UNI KL MySat harus menjadi pilihan pelajar lepas SPM untuk belajar dalam bidang kejuruteraan kimia. Okay. Ini saya kongsikan saya punya experience lah dengan adik-adik dan semua orang. So actually saya jadi seorang engineer, saya berkawan dengan engineer-engineer lain lah dalam plant, and bila you all play dengan water treatment system, you akan jumpa engineer dalam pelbagai bidang lah. So as I can say that mostly graduan yang daripada luar negara ataupun IPTA, saya tak boleh mention lah mana universiti, tapi yang hebat-hebat lah, bila saya tanyakan tentang you all ada masuk lab tak, dia kata ada, one week once or twice. UNI KL MySat we satu hari dua kali tiga kali masuk lab. So what I'm trying to point out here, kita maybe you nak kata kita bukan IPTA, but our hands on is better than them. So this is what I find out, and memang saya dapat buktikan bahawasanya siapa yang hands on, bila kita masuk dalam alam pekerjaan, hands on ini amatlah penting. So yes, diorang boleh jawab soalan exam for plat, itu tak ada masalah. Tapi when comes to actual situation, so because why macam Dr. Raja tadi bagi tahu, bila kita masuk dalam chemical engineer, you have to know everything, biological, physics, everything.
So all that I have experience while I'm working. So bila kita ada masalah dengan satu problem water solution, so we had to calculate everything like kena pakai sistem formula Bernoulli, gas law, so everything for us yang belajar dekat Unicare Mindset, we already prone to that. Kita dah belajar benda tu and kita dah pernah jalan lab. So kita dah tahu macam mana step dia, macam mana nak buka valve, macam mana nak jalan pump, semua tu kita dah belajar dekat Unicare Mindset. So bukan saya nak jadi sebagai duta, tapi saya cakap memang benar. Bila saya duduk dalam engineering and saya jumpa orang daripada graduan, even though graduan daripada US sekalipun, tapi bila saya suruh dia buat kerja, dia tak boleh nak settlekan masalah. Okay, tapi kalau tanya teori, memang diorang power. Itu memang tidak dinafikan lah. So for me, kalau siapa yang ingin menceburi bidang engineering ni, Unicare Mindset is the best place because you will hands on, you will experience this before you enter your work life. So itu daripada saya lah. Baik, terima kasih Saudara Syazwan atas penjelasan yang begitu jelas sekali saya kira. Jadi kita ada satu lagi soalan daripada Liu Pak Ye. Okay, saya tak berapa nampak di situ. Okay, sejauh mana pengalaman tenaga pengajar di Unicare Mindset untuk meyakinkan ibu bapa ini adalah satu pilihan terbaik untuk masa depan anak-anak mereka? Saya kira mungkin Dr. Raja Nazrul boleh jawab soalan ini. Ya. Okay, terima kasih. Kali pertama, nama yang bertanya soalan itu nama dia Fazli. Ya. Apa khabar Fazli? Okay. Kita punya alumni kita yang berjaya, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton FB Live session kita. Okay, baik, biar saya jawab soalan Fazli. Untuk pengetahuan penonton semua, 50% daripada tenaga pengajar di Unicare Mindset mempunyai pengalaman industri, 50%, 6 bulan dan ke atas. Okey. Dan untuk menambahkan lagi pengalaman industri di antara among our academician, okey, minta maaf saya berbahasa Inggeris sedikit, Unicare has implemented what we call industrial attachment among our academicians. So kita ada satu skim di mana kita menggalakkan academician kita untuk menjalani latihan industri sehingga 2 tahun dengan industri-industri yang berkaitan dengan area of specialization mereka. Sebagai contohnya, kita ada seorang tenaga pengajar baru yang sedang menjalani latihan industrinya dengan sebuah syarikat chemical selama 2 tahun. Bachelor itu bernama Dr. Chin. Dr. Chin sedang menjalani latihan industri serta mengkomplitkan, menghabiskan minta maaf, IR certification dia. So bila dia habis latihan industri dia, dia akan mendapat title IR engineer juga, ya. Okey, selain daripada itu, kita juga ada projek-projek dengan industri. Bukan sahaja kita hantar lecturer kita untuk buat latihan industri, UniKL juga adalah teknologi partner dengan banyak industri-industri, ya. Okey, sebagai salah satu contoh yang saya nak utarakan kat sini, kita ada sedikit masa lagi, boleh. Kita UniKL Mindset dengan sebuah pengeluar cili terbesar di Malaysia bernama Grassi Cili PLT. Kita adalah teknologi partner kepada mereka di mana kita membuatkan produk komersial, iaitu dari segi sos cili dan produk-produk makanan berasaskan cili. Serta juga kita ada buat produk di mana kita extract essential ingredient daripada produk cili dengan Grassi Cili, dan sekarang ni kita dalam proses untuk mengkomersialkan produk yang telah kita buat hasil kajian akademisyen di Unicare Mindset. Itu secara langsung juga menyumbang untuk meningkatkan pengalaman industri akademisyen kita serta meyakinkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka untuk belajar di Unicare Mindset. Baik, terima kasih doktor. Ada lagi satu soalan tapi saya kira soalan ini telah pun diberitahu tadi semasa kita ke udara. Okey, Hamidi Ahmad, apa peluang kerja yang ada bagi course chemical engineering UniKL? Okey, saya rasa
banyaklah yang telah disebutkan oleh Dr. Raja Nazrul tadi, seperti petroleum engineering, oil and gas mungkin boleh, oleochemical yang berkaitan ke sawit, keselamatan, safety, and then also tidak lupa pada plant design, designer untuk plant, maintenance, operation, and apa lagi? Banyak, banyak sangat. Even sebagai tambahan, adik saya juga adalah seorang alumni Unical Mindset. Okay, sebelum ini beliau bekerja di syarikat Glove, and then dia lompat kerja di satu lagi syarikat, iaitu syarikat automotif Honda. Jadi tak ada masalah, syarikat automotif kenderaan juga memerlukan chemical engineering, mungkin dari segi dia punya paint, cat ataupun water, wastewater treatment. Okay, ada satu lagi soalan. Salam doktor, okay, daripada Karunia Gani. Do Unical Mindset involves in sustainability agenda on greenhouse gas emission? Sorry, saya tak nampak soalan. Okay, greenhouse gas emission, as it's one of the government commitment to be zero emission by 2050, maybe in process environment syllabus or new tech. Okay, terima kasih Khairunisa. Saya mungkin kerana saya ni bekas alumni kita, saya pun minta maaf, saya pun kurang ingat, maklumlah dah pakai busa ni. Jadi ya, betul. Okey, sebab kita, saya kena terangkan, semua program kita telah diiktiraf oleh MQA, so we MQA certified, di mana untuk dapat certification MQA ni kita akan ada audit, verification visit daripada auditors almost on a yearly basis. Okay, so bukan saja yang auditor kami datang daripada bidang akademik, mereka juga datang dari bidang industri. Jadi agenda-agenda seperti sustainability reduction of emission greenhouses ni telah kami terapkan di dalam syllabus kami. Dia memang ada panel-panel datang daripada IAP. IAP stands for Industry Advisory Panel kami, yang telah mencadangkan tentang ini. Ya, betul, kami telah menerapkan dalam continuous quality improvement dalam kami punya syllabus. Saya nak tambah lagi, saya telah mendapat grant pendidikan Fundamental Research Grant Scheme di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, di mana projek pendidikan saya menggunakan carbon dioxide, iaitu carbon dioxide yang di capture daripada emission untuk digabungkan dengan epox dust palm oil serta sejenis katalis untuk menghasilkan a novel polycarbonate. Jadi researcher academician di Unical Mindset juga aktif dalam bidang research, dalam dan committed dalam menjayakan polisi kerajaan. Baik, terima kasih. Ada lagi soalan ke kru? Okey, ada lagi, saya dapat soalan daripada Suhar Bukhari. Apa komen chemical versus mechanical? Ini terpulanglah kepada Saudara Syazwan ataupun Dr. Raja Nazrul untuk menjawab soalan ini. Chemical versus mechanical. Apa saya komen? Bagi peluang pada Saudara Syazwan, boleh? Boleh. Okay. So basically, both chemical and mechanical akan bekerja bersama-sama dalam satu bidang lah. So kita as a chemical engineering, siapa yang belajar dalam UniKL Mindset, mungkin dalam semua universiti yang ambil chemical engineering, kita still belajar tentang mechanical, tapi kita tak sentuh dalam mendalam lah. But still we are having the brief punya understanding on mechanical lah, because we have fluid mechanic, we have instrumentation, so all that is under mechanical lah. So untuk mechanical punya student pula, bagi diorang, diorang lebih mendalam bab ni. Untuk mechanical, diorang lebih tahu macam inner part of pump, apa itu function setiap valve, apa function ini. So they lack of chemical punya understanding. So actually benda ni tak menjadi masalah, sebab kita still understanding each other, and kita masing-masing belajar antara satu sama lain lah. So eventually kalau saya ada masalah dengan pump curve yang saya tak boleh handle, saya akan minta tolong daripada seorang mechanical engineer yang ada ilmu tentang inilah, and vice versa lah.
So when come to chemical, okay, apa reaction ni dengan ni, kalau you tambah water ni dalam ni, apa jadi? So actually both of us doing the same thing, but we prior into our own punya tugasan. Means chemical more pada chemistry kita belajar, mechanical more pada equipment, mechanical things kita belajar lah. Saya rasa itu adalah jawapan yang terbaik lah, eh, untuk kita terangkan kepada chemical versus mechanical. Okay, terima kasih Cik Sazwan. Ada lagi ke kru soalan? Mungkin kita boleh beri lagi satu ruang. Okey, sudah eh. Alright. Okey, jadi saya ingin kongsikan sedikitlah laporan daripada Jabatan Statistik Malaysia baru-baru ini ada menyatakan kekosongan jawatan dalam bidang kimia ni, kejuruteraan kimia ni sebanyak 32,000 kekosongan pada April tahun ini. Ramai juga graduan mindset yang terus ditawarkan kerja selepas mereka habis internship ataupun latihan industri, di mana kebolehpasaran graduan kampus universiti mindset ini mencecah sebanyak 56.7%. Suatu angka ataupun peratusan yang agak tinggi. Kita telah sampai ke penghujung siaran. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Dr. Raja Nazrul dan juga Saudara Syazwan yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Kami berharap agar dapat jumpa Saudara Syazwan sekali lagi dalam masa-masa akan datang. Okey, jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton lah kerana setia menonton UniKL Live hingga tamat sesi kita pada hari ini. Ikuti kami di UniKL Kuala Lumpur Mindset Facebook page dan UniKL Mindset Official di Instagram dan Twitter. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja tekan button message di Facebook ataupun di Instagram UniKL Mindset page kami. Boleh terus bertanya berkenaan program atau apa sahaja berkaitan kemasukan pelajar. Okey, penonton juga boleh menghubungi nombor yang tertera di skrin komputer anda. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Saya Dr. Amin Safuan selaku moderator pada petang ini. Saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Semoga kita berjumpa lagi. Stay safe semua. Assalamualaikum dan terima kasih.